Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita menginginkan kebaikan untuk kehidupan kita. Tidak kira kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti, seperti mana yang kita yakini sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala menyuruh kita berlumba-lumba untuk mencari kebaikan, mengusahakan kebaikan, meraih kebaikan. Firman Allah, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu mengejar kebaikan. Namun, dalam kita mengusahakan kebaikan ini, kita juga telah diberikan panduan yang sangat berharga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda baginda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebaikan hidup dunia, hendaklah dia berilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan hidup akhirat, juga hendaklah dia itu berilmu. وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan kedua-duanya sekali, kebaikan dunia dan juga akhirat, hendaklah dia itu dengan berilmu. Subhanallah, saudara-saudari sekalian, kita melihat betapa indah dan bermanfaatnya panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa ilmu, hidup dunia kita akan kocar-kacir. Tanpa ilmu, perjalanan kita menuju kebahagiaan di akhirat juga tidak akan sampai ke matlamatnya. Begitulah kita dalam kehidupan berkeluarga sebagai contoh. Dalam kita ini menerima anugerah yang begitu indah daripada Allah yang namanya anak-anak dan keturunan kita, juga memerlukan ilmu untuk mampu kita mendidik mereka dengan pendidikan yang sewajarnya. Ingat akan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang bermaksud setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapanya lah yang mencorakkan dia menjadi sama ada Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita pentingnya kita berusaha mendidik anak kita dan mendewasakan mereka dalam keadaan fitrah seperti mana awalnya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terlalu cenderung ke kanan maupun ke kiri, ke timur maupun ke barat. Perlu ada keseimbangan agar jangan setakat mereka itu menjadi Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi dalam akidah mereka, tetapi juga dalam gaya hidup mereka, dalam kebiasaan masyarakat mereka yang mungkin bertentangan dengan panduan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastinya untuk menjalankan amanah ini kita memerlukan ilmu. Kita perlu memahami dan memahamkan anak-anak kita apakah sebenarnya jalan fitrah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kita laksanakan tanggungjawab ini dengan penuh bekalan pengetahuan dan ilmu seperti mana yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu mencorak juga anak-anak kita memiliki hati yang murni, jiwa yang bersih, peribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan membantu kita dengan memimpin anak-anak kita, diri kita sendiri, seluruh keluarga kita untuk dapat meneruskan perjalanan di atas as-siratal mustaqim yang diridainya. Allah taala telah berfirman dalam ayat 138 surah Al-Baqarah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Yang bermaksud demikianlah celupan warna Allah, dan siapakah yang lebih baik celupan warnanya selain daripada Allah, dan kami ini hanya menyembah kepadanya sahaja. Apa maksud celupan warna Allah, saudara-saudari sekalian? Itulah kepribadian mulia yang dicorakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah murni yang didasarkan kepada tauhid yang sebenarnya kepada Allah. Kalau itulah corakan dan cetakan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita,
alangkah beruntung dan bertuahnya kita semua kerana tidak ada cetakan maupun corakan warna yang lebih indah daripada lukisan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hamba yang beriman. Namun, seperti mana yang saya katakan tadi, jangan kita lupakan saudara-saudari sekalian, semuanya itu hanya akan dapat kita laksanakan apabila kita mempunyai bekalan ilmu. Kita bertindak atas dasar ilmu, kita ini meneruskan perjalanan mencari keredaan Allah mesti juga dengan berilmu. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.